apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki, kami juga begitu. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke bos, pada kesempatan hari ini kita mendapatkan job lagi menyalon mobil langganan kita juga, mobil Bang Yandri di Kubang Raya bos. Tinggi kayaknya mobil Grand Max ini bos, ulang tahun. Oke bos, semoga pekerjaan kita hari ini lancar-lancar saja. Amin. Good, sampai jumpa di lokasi bos. Oke bos. Kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi menjelang siang ini kami dapat job lagi menyalon mobil Daihatsu Grand Max, mobilnya Bang Yandri untuk yang ulang tahun kedua kalinya. Ini saudaranya Bang Bam. Ya. Semoga kinclong. Semoga kinclong. Oke Bang. Oke, sok langsung yang tugas Bang. Siap, oke. Oke, seperti apa kondisi mobil yang akan salon? Mari kita lihat. Oke, ya. Cling. Oke, terlihat dari depan dulu. Wah, nih, tutup radiator kondisinya. Wow. Cuman juga nih bos, kerak-keraknya. Jangan dibersihkan. Oke, kita lihat bagian dalam. Nih, ada trimnya. Dibersihkan. Ini dashboard. Jangan dibersihin lagi bos. Ini kondisi mesinnya, mesin bawah bangku, bangku yang terbuka. Wow. Mobil temper juga nih bos. Antar kota, antar provinsi. Mantul. Ini bangkunya udah dibuka semuanya bos. Dindingnya. Ini kondisi plafon. Plafon. Wow juga nih bos. Hitam. Oke. Sel-selnya juga kerak-keraknya ada bersihkan. Nih, petrum belakang. Oke. Ini kondisi bangkunya terbuka. Bos. Bukan serap, ini karpet-karpetnya akan kita cuci. Oke, ini terlihat bagian bodinya. Ini bos. Cuman juga nih kerak-keraknya akan dibersihkan. Ini buram. Ini ban pelek. Ini minta aspal nampak nih bos. Oke. Ini kaca. Ini dompel nih bos, belum dicat lagi. Kita bersalah mau dicat. Ban pelek. Ini lampu, lampu dah mulai menguning juga nih bos. Oke. Ini sama kiri kanan dah mulai menguning juga. Oke, ini kaca. Ban pelek. Ini sama kiri kanan terburam. Baik, baris buku. Kaca. Oke. Ini ban pelek. Oke. Untuk video yang setelah salah nanti akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Antel. Halo bos. Oke, coba cek kaca nih bos. Seperti biasa saya jelas sebelum dulu jam berkaca. Nampak nih bos? Nampak bos. Oke. Jam separuh aja bos. Ah, la tribola.
Oke, nampak bila kacanya bos? Nampak bos. Yang satu buang jamurnya, belum lagi bos. Oke, okay, bos. Juga bodinya. Buka dulu kerak-kerak. Jamur. Bodinya nih. Oke, hilang jamurnya bos? Hilang bos. Oke, selanjutnya seterusnya dan nanti baru kita poles merata semuanya. Mantul. Mantul. Salam kinclong. Salam kinclong. Yuk, kopi yuk, biar kinclong matu, bang. Mantap. Mantap. Eh, bang, kasih bang. Oke. Okay. Wow, mantul bos, kopi susu. Ayo bos, tas dulu bos. Ting. Mantul. Maknyos. Mantul bos. Oke bos, coba kita lihat nih proses pemolesan body bos, bagian kap mesinnya bos, bagian kepala bos. Oke, yang di sebelah kanan nih yang sedang kita poles. Lihat nih bos, wow, udah kelihatan kinclong bos. Tadinya yang buram, yang banyak gores halus-halus, yang kasar, sekarang sudah celing kinclong, kembali ke warna aslinya bos. Yang sebelah kiri ini belum kita poles lagi bos, masih buram, masih banyak gores halus-halus, juga masih kasar bos. Paro bos, tengah-tengah batasnya bos. Yang sebelah kanan ini udah licin kinclong bos. Sebelah kiri ini masih kasar bos, sesat bos. Oke. Oke, kalau ada mobil bos-bos yang buram-buram, yang gores-gores halus, kacanya yang berjamur, lampu yang menguning bos, jangan lupa hubungi aja SKM Group Channel bos. Dijamin kinclong seperti baru lagi. Mantul bos. Mantul. Happy birthday. Oke. Oke bos, coba kita lihat lampunya nih bos. Ini untuk perbedaan lampunya bos, ini yang sudah kita poles. Wow, udah kinclong bos, mantul. Oke. Kita lihat yang sebelah kiri bos. Sebelah kiri ini belum kita poles lagi bos. Wow, masih menguning bos. Oke bos. Oke, tunggu video kami selanjutnya. Wow, mantap pemandangannya nih bos. Iya bos. Enggak sejuk di pandang mata nih bos. Pepohonan. Mantul, hari cerah, mantap. Oke, ngapa nih bos? Ini bos, banyak binti aspal di pelek ini bos. Wow, udah bersih? Udah bos. Wow, coba kita lihat bos. Ini perbedaan ban pelek depan sama belakang, sebelah depan. Wow, udah bersih bos, udah kinclong. Pelek bersih, ban udah kinclong juga. Oke, belakang. Belakang. Wow, belum lagi nih bos. Sus lepong. Oke, kita lihat lagi perbedaan body. Ya, untuk perbedaan bodinya nih bos, kiri sudah, kanan belum lagi bos. Ini masih banyak bergores. Nih sebelah kemari udah kinclong. Wow, ini sampai ke atas juga bos. Oke, sebelah kemari udah hilang bintik-bintik aspal nih bos, sudah cingklong. Sebelah kemari. Wow, coba kita lihat bos. Nah, minyak bos. Nih, kita siramkan pakai apa lo bos? Pertalit. Nah, ini pertalit nih bos. Nah, tapi tidak boleh pakai api bos. Terbakar dia bos. Nah, oke, coba kita lihat reaksinya bos. Wow, bergelejen bos. Iya bos. Rame deh bos. Rame ya bos. Luntur dia bos. Oke. Coba kita lap bos. Okay, kita lap pakai kain yang lumayan halus. Nah, ini caranya bos untuk buang bintik-bintik aspal. Dan nanti baru kita poles jadi kinclong. Udah terbang hambur ya bos? Udah lah bos. Wow, langsung minggat dia bos. Kampung dia bos. Kampung mana kampung bos? Kampungnya jauh. Dekat perbatasan Sumber Semeru ya bos. Oke, dalam ada bos? Ada bos. Kita lihat perbedaan bagian dalam bos. Door trim. Door trim. Nah, ini bos perbedaannya. Kanan sudah, kiri belum lagi. Ini batasnya separuh nih. Oke.
Kita lihat lagi perbedaan bos mesin. Perbedaan mesinnya nih bos. Mari sudah sana abem lagi separuh juga bos. Nah, mari sudah kinclong sana masih selepong. Terus kita lihat lagi perbedaan lantai separuh juga bos. Separuh. Sana belum, mari sudah. Nah, ini tengah-tengah ini batasnya bos. Oke. Kita lihat lagi perbedaan bos plafon. Plafon nih bos. Kanan belum, kiri sudah, batasnya bos, separuh. Oke, nampak perbedaannya bos? Nampak bos. Seperti bersih dan kotor? Iya bos. Oke. Untuk sama bersih semuanya, nanti kami akan videokan lagi. Jangan kemana-mana bos, ikuti terus video selanjutnya. Oke, mantul. Ayo bos, ngopi itu lagi bos. Oke bos. Kincang mata itu lagi, mantul. Apa nih bos? Goyang-goyang tangan. Ini bos, bersihkan plafon bos. Wow. Hitam kali depannya bos. Iya lah bos. Belum kita bersihkan ya bos. Mantap. Gosok-gosok jadi berubah warnanya bos. Kembali warna aslinya. Iya bos. Tadinya tertutup buat awan mungkin ya bos. Kotor kayaknya kita pindah bos. Wow, kotor kali bos. Pindah dakinya ke sini. Iya. Pindah bos. Oke. Coba kita lihat lagi bos. Bos. Yang kedepannya bos, yang hitam itu bos. Ini bos. Iya. Oke bos. Wow. Kita semprot dulu bos. Semprot di permukaannya. Nah, baru dilap. Gosok. Arti kayak itu aja kerjanya bos. Nah, nampak langsung berubah dia bos. Kotor-kotor digosok lagi sampai merata ya bos. Iya bos. Ini bos pindah dakinya ke sini bos. Iya. Jadi kalau udah kotor semuanya dicuci lagi bos. Cuci lagi bos. Oh iya. Mantap. Oke bos, terus lakukan seterusnya sampai merata semuanya. Sampai mantul. Mantul. Oke. Oh, bos, lambai tangan bos. Mantul. Oke bos, seperti biasa setelah kita poles kita kompon, langkah selanjutnya kita mandikan untuk buang debu-debu kompon, minyak komponnya. Oke bos? Oke. Oke, let's go. Halo bos. Nah, ini mesin Pak Bos sudah bersih, sudah kinclong. Iya. Nih, soalnya video kan, soalnya masuk mangku lagi, bos. Oke, mantul, Bang. Mantul, sangat mantul. Oke. Nah, ini bangkunya, bos. Kita masuk lagi, bos. Oke. Kamera action. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai kerjaan kami menyalon mobil Daihatsu Grand Max mobilnya Bang Yandri. Ya, ini adiknya Bang Bams Entertain. Iya. Seperti apa kerjanya, Bang? Oh, hasilnya ya tidak bisa diragukan lagi. Oke. Kinclong pokoknya semuanya. Luar lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, yuk. Seperti apa kondisi mobil yang setelah misalon? Mari kita lihat. Oke. Cling. Oke, kita lihat dari bagian tutup radiatornya. Nih, bos. Kinclong lagi, bos. Ini baru lagi. Oke. Nih, dalam juga kinclong. Oke, kita lihat bagian interior. Ini udah trimnya, Pak Bos. Sama kinclongnya lagi. Oke, ini bangku yang kita buka, Pak Bos. Dengan dakinya dah kinclong habis. Mesinnya sudah sedia tadi, dah kinclong. Ini dashboard juga, wow. Kinclong habis, Bos.
Nih, lantai belakang, Pak Bos. Bersihin cerong lagi, Bos. Bangun rumahnya dah. Plafon juga, wow, tadi begitu menghitam, sekarang sudah celingkin celong. Oke. Bagang. Bagang. Kinclong habis, Bos. Oke, selesainya juga, Bos. Hilang kerak-kerak semuanya, udah terbang hambur. Oke. Ini udah terbagang. Kinclong. Oke, terlihat bagian bodinya. Ini dari belakang, Bos. Kinclong. Ini udah hilang kerak-kerak semuanya. Kaca juga ada hilang jamur semuanya. Kinclong, Bos. Oke. Ini bahan pelet. Hilang kerak-keraknya. Kinclong habis. Ini kaca juga. Oke. Ini bahan pelet. Ini dompol, Bos. Mau dicat lagi nanti, Bos. Oke, ini lampunya dari kuning sekarang sudah celingkin celong. Oke, ini Pak Bos kinclong lagi. Nih, yang kuning kuningnya. Ini bahan pelek kinclong lagi. Nih, dalam menjemitik aspal bersih lagi, Bos, mulus. Ini kinclong. Oke, ini bahan pelek. Bos, bersih mantul. Oke. Yang mau salon mobil, nah ini nomor telepon kita, Bos, silahkan dicatat. Siap datang ke alamat Bos-bos untuk menyalon mobil kesayangannya. Oke. Nih, posisi kita menyalon nih di Jalan Koto Tinggi Kubang Jaya Siak Ulu Kampar di perumahan Pucuk Bunga Merah. Nah, ini, Bos. Nih. Pos keamanannya, tamu wajib lapor 1x24 jam. Oke, mantul. Ini rumah bos kita, mantul. Oke, ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong, mantul. Tul. Lagi bos kepala pencerahnya. Kinclong, mantul. Ayo, mantul. Oke. Oke, Bang Bams, foto kita ekspresinya, Bang. SKM Salam Kinclong mantul. Mantul, oke, Bang. Satu, dua, tiga. SKM Salam Kinclong mantul.